Bocil-bocil suka banget main truk mainan karena harganya terjangkau, permainannya seru, desainnya juga bagus. Kali ini kita akan memainkan RC truk lintas kota. Kita sudah memesan RC truk secara online. Tidak hanya satu, tapi 3 buah. Ada yang kecil, sedang, dan juga besar. Kita akan lihat perbandingan dari ketiga truk tersebut dan juga kita akan memainkan berbagai macam keseruan. Let's go, Bandit! Dan lagi-lagi kita kekurangan personil hari ini. Kita berdua lagi, Lucky. Aduh, karena kapan semuanya? Bapak bos kita lagi... Oh, itu apa artinya? Lagi terbaring lemah. Oh, gitu. Sakit. Baring ini. Lagi sakit maksudnya dia. Mohon doanya teman-teman, semoga video ini semoga Yudi segera sembuh, segera negatif kalau dites antigen. Ini yang kecil nih, Lucky. Gini ya, emang gini ya? Emang gitu. Berarti ini bisa jalan, Bandit? Kita tuh kena tipu. Kena tipu? Kita kan beli online. Dipikirnya semuanya tuh RC. Ternyata yang RC itu cuma yang ukuran gede aja. Oh, pantas terlihat dari bannya beda. Lihat tuh, coba itu angkat tuh. Nah, ini tuh nggak... Beda dia. Nggak kayak gini tuh. Jadi ininya tuh yang kecil sama yang sedang nih, ada alat untuk menariknya dia. Oh, berarti manual ini ya? Iya, manual. Nah! Oh, ini nyala. Mana? Udah. Ini nyala samping-sampingnya. Coba kamu nyalain. Enggak, aku bilang ini maksudnya. Oh, nih. Ya. Tuh, nyala. Nih, samping-sampingnya tuh nyala tuh. Tuh, kalau nyala kayak gini, tuh depannya nyala juga. Kita double kill nih ketipunya nih namanya. Udah bukan RC. Udah bukan RC. Lampunya rusak. Dia nyala sampingnya. Mana? Ini. Oh, iya ini nyala, guys. Tapi di depan enggak. Kecil banget tapi kelihatan. Sama di belakang juga nyala. Kalau truk-truk Indonesia itu ada kalimat-kalimat ini, quotes-quotes yang menarik gitu. Oke, apa itu di sini apa? Iri bilang, Bos. Pal-pali. Di sana ini Mbak Pink. Apa ya Pink itu ya? Jaketnya. Jaketnya. Oh, untung jaketnya Pink ya. Ini kebanyakan stiker, gimana dia lihatnya supirnya? Blind spot jadinya. Blind spot. masa nyetir gini dia? Gini dia nyetir. Aneh yang desain ini. Ini, silakan, ini yang menengah ya? Apa? Sedang ya? Sedang lah. Belajarlah mengalah, sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah, sampai tak seorang pun bisa merendahkanmu. Tapi kalau belajar mengalah kan dikalahkan. Udah kalah duluan ya? Kan? Nah, lebihan motivasi, Ci. Ini dia, ini baru. Wah, ini baru mantap. Wah, kita lupa Bandit, bagasinya. Oh iya. Apa ini namanya ya? Bak. Ini gini sama aja juga, ini pakai triplek. Coba yang itu. Tapi ini apanya ya? Oh, ini gini ya, katanya itu. Apa kemah apa? Bukan kemah. Ya, gininya, penutupnya. Biasa kan kalau truk-truk tuh ada gitu tuh, penutup gini tuh. Nah, gitu. Fungsinya? Ya, kalau mau bawa barang-barang ilegal, biasanya ditutup gitu sama dia. Ilegal? Ini yang dipakai Pablo Escobar melintasi. Ini bajunya. Wah, kamu pakai baju Pablo Escobar? Iya. Aku dong. Gitu. Beli di mana? Beli di, bacain. YDST.id. Oh, ada muncul di sini, dari sini ya. Inilah yang paling besar. Ini yang RC sesungguhnya. Kita tulisan-tulisannya no. Pejuang kurang tidur tapi banyak mimpi. Itu memang. Nih Bandit, baca nih Bandit. Ora oleng, ora madang. Nggak oleng, nggak makan dari dia. Loh, ini sebenarnya nggak ada ya? Udah diserempet motor nih kayaknya nih. Perjalanan ke Lampung. Ugal-ugalan ini. Ugal-ugalan, terlalu ugal-ugalan ya. Ah, udah yang ini aja. Ini spionnya nih dari... Kok bisa di... Sendal! Gini sendal. Sendal karet. Karena itu one of the best, itu RC asli. Kita coba yang ini dulu dah, itu terakhir. Save the best for the last. Ya, itu. Biasanya kalau di truk-truk kecil di Bali itu, isi ini dia. Aku mau coba, Bandit. Pertama, yuk. Kamu awasi yuk. Mobilku. Kecelakaan. Satu lap, Bandit, tunggu sini. Hei, bagus guys. Wah, bisa muter dia. Bisa muter. Lari. Kamu mau coba? Coba, silakan. Speednya Bandit, kencangin. Spionnya patah. Spion
spionnya patah. Guys, spionnya patah. Wah, wah bandit. Wah, gila nih udah beset-beset dah. Ini kecelakaan beruntun ini. Aku mau tantang kamu. Ngapain? Tarik ini pakai alat. Coba aku ambilin. Ini alatnya. Tarik pakai ini. Iya. Oke. Biar kencang. Gas. Wah. Putar balik, putar kiri, gini. Asap mau ngebut sana lu. Oh iya, ngebut. Coba kamu Luki. Ayo jalan. Gas. Gas. Aku mau gas ke sana. Satu, dua, tiga. Gas. Oleng jaluk. Yang kecil loh. Oleng jatuh. Ceritanya truk ini membawa kayu-kayu dari Jawa menuju Bali. Wow, oleng itu. Makanya ini harus seimbang. Itu udah pasti jatuh oleng itu. Coba, kalau kamu buletan-buletan untuk sumur itu. Iya. Ini ya, semen itu kan. Semen untuk sumur. Kita coba RC ya. Coba bandit. Wow, puterin badanmu. Enggak mau ngebut ya? Enggak mau ngebut. Ya, enggak, ini kalau jauh enggak gini dia. Awas ditobrak. Wow. Ntar kenapa supirnya gini tuh? kayak overboard stereo. Isi beban apa kali ya? Boleh, satu dulu. Satu dulu. Coba. Dah, kita coba ya. Seberapa dia jauh jangkauan remote-nya? Coba. Kok bisa? Copot ini. Nah, coba seberapa jauh dia jangkauannya. Terus. Tuh, aduh. Aku udah beloin dia loh. Terus. Gak bisa mundur sekarang. Nah, coba aku. Coba kamu. Nih, pegang. Tambah lagi? Jangan dulu, aku nyoba. Ini berat banget, coba lepas bandit, bebannya bandit. Iya. Tanpa beban, coba. Susah banget belaknya, sumpah. Wow. Ini kotoran. Wah! Masuk dah ini. Coba pakai beban. Banyakin. Langsung segini dah. Wah, gila, ini berat banget dia, nggak kuat nih, mentok nih. Tuh. Wah, kuat tapi pelan banget dia tuh. Tolong, gak kuat dia guys, kuatnya malah mundur. Udah kita coba di gini aja. Di mana? Di rumput. Kita coba jalankan dia ke rumput. Ini menerobos hutan. Ayo dibantu, ayo dibantu. Jalan. Azab guys. Bila waktu telah berakhir, teman sejati hanya. Bandit, ya. Next jalan kamu harus melewati geludukan kayu ini. Agak berjarak dulu. Oke, sini. Dah. Yuk, sudah. Tidak bisa. Oh, malah nyangkut ya. Gak bisa ini guys, sudah guys. Jadi, tahap terakhir aja deh. Kita tarik truk yang dibohongi tadi itu aja. Sekarang kita akan coba menarik RC yang mobil yang bukan RC ini pakai RC truk. Jalan. Kikak kiku. Harus mundur lagi, maju lagi. Ternyata enggak kuat dia. Oh, mana kamu Luki? Gimana kalau kita tarik pakai ini aja? Gas. Ayo Luki. Nah. Ayo Luki. Guys, baru dia mau kencang digituin. Pelan dulu ya. Pelan dulu.